Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Hey guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, masa korang dikenal aku kan. So, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Lepas tu jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. Okay guys, so aku nak minta maaf sebab dalam bulan 5 ni, tak silap aku kan, kita kan banyak orang kata ada raya apa benda semua kan. So aku pun busy juga sikit, ada macam-macam kerja aku kena buat macam tu kan. Dalam banyak-banyak kerja tu ada juga hari yang aku sakit macam tu. Hari tu aku cek berit, weh bulan ni aku banyak cek berit, aku tak tahu kenapa perut aku ni sakit macam tu. Macam perut yang sakit-sakit nak berak cair tu, kau faham tak macam tu? Bukan macam sakit perut macam sakit macam kau tak makan, bukan. Dia macam sakit yang betul berak tu macam tu. Aku tak tahu kenapa aku salah makan ke, tapi aku rasa makan yang aku makan biasa je, tak ada yang luar biasa sangat pun kan. Aku rasa aku makan makan yang orang makan macam tu, tapi orang lain tak berak, aku berak. Orang lain berak tapi dia taklah berak cair. Kau faham tak? Dia taklah sakit perut. Aku ni sakit perut macam tu. Guys, so tanpa basa-basi, jomlah kita masuk ke dalam konten kita hari ni. Kembali lagi dalam Noror. Okey, kita akan react seram kita. Dah lama dah kita tak buat react chat seram kita kan. So tanpa basa-basi. Tanpa basi-basa. Tanpa sabar-sabar, kita masuk dalam kita punya video. Okey, kita dah start. Lawa intro dia. Hello, Detektif Ali? Ya? Ini apa benda detektif ni? Cerita dia pasal apa ni? Mental. Okey, cerita dia pasal kisah psycho mental. Okey, faham. Okey. Saya Rudy, pembantu tuan untuk siasat kes dekat hospital mental. Captain Yusof? Ya. Okey, faham. Kapten Yusof yang arahkan saya untuk bantu tuan. Okey. Aku dah cakap dah dekat dia yang aku tak perlukan pun. Dia cakap dah yang dia tak perlukan bantuan. Maaf tuan. Tapi tak apalah. Tak macam mana kan? Bagus juga ada pembantu. Ya tuan. Boleh saya tahu kes apa yang terjadi dekat hospital mental tu? Kematian salah satu pesakit dekat sana. Kita kena siasat punca kematian tu. Baik. Kau ada dekat mana? Jumpa aku dekat hospital tu pukul 10. 10 malam ke 10 pagi ni? Pagi eh? Saya dah ada dekat hospital ni. Oh, cepatnya. Okey. Kita dia punya muzik pun orang kata macam kita tengah tengok wayang macam tu kan. Memang seram kan. Memang seram. Kau kalau nak tengok seram kita ni, better jangan tengok sorang-sorang lah macam tu. Better kena ajak orang lain macam tu. Kalau aku ni sambung. Okey, nanti aku sampai. Baik tuan. Oh, dia ni macam, oh okey, faham. Minus pula, selamat datang Detektif Ali. Terima kasih kerana sudi datang. Okey, faham. Kat mana mayat tu? Oh, orang tu selamat datang tiba-tiba tanya kat mana mayat tu. Detektif ni memang nak kena ketuk ni. Tak, dia macam dia boleh je cakap kan selamat datang. Cakap je lah selamat datang. Mana cakap lah terima kasih ke apa ke. Tiba-tiba cakap macam tu macam tak ada adab. Okey, ada dalam store. Okey, faham. Boleh aku tengok? Boleh. Aku tak rasa ni kes bunuh diri. Oh, dia dah tengok mayat tu. Tapi ada orang nampak dia bunuh diri. Siapa? Mana orang tu? Mungkin dia tahu sesuatu. Macam mana mayat tu? Ada kesan lebam dekat dada dan leher. Tuan nak tengok tempat kejadian? Kat mana? Hospital. Tak ada kesan cap jari orang lain. Okey, maksudnya detektif ni dia dah pergi tengok dekat kawasan tempat kejadian tu and then memang tak ada kesan cap jari orang lain. Tapi tak ada juga alat yang digunakan si mati untuk bunuh diri. Okay.
Maksudnya bukanlah. Pihak hospital memang tak ada alihkan apa-apa dekat sini? Tak ada. Eh, tapi aku rasa macam suspicious lah Natang. Aku rasa macam suspicious ni Natang. Aku rasa hospital ni kot macam ada something tu. Aku rasa lah, aku tak tahu lah aku rasa macam, tapi aku rasa macam tu. Kami memang tak usik apa-apa pun. Kami cuma angkat mayat tu, masuk dalam store je. Dan terus call polis. Kenapa alihkan mayat? Sebab mana orang yang nampak si mati ni bunuh diri? Kenapa tak ada satu pun staf hospital yang awasi mangsa ni? Ha-ha. Aku dah kata dah hospital ni. Ha-ha. Aku dah cakap dah hospital ni antai. Okey, ada orang WhatsApp dia. Ya, yang pembantu dia tadi tu. Saya ada jumpa pisau dan ada kesan darah. Kau kat mana? Blok C. Tunggu aku datang. Mana pisau tu? Dalam kolam tu. Tunggu ni. Ni hospital ke? Kenapa hospital teruk sangat macam ni, weh? Di kolam dia. Dekat ke hospital ada kolam eh. Aku tak tahu pula. Kau tunggu sini. Pegang phone aku. Aku nak masuk dalam tu. Tapi tuan, air tu kotor. Ya, kotor. Kotor jangan. Kotor tak kotor. Kita perlukan bukti. Okey, faham. Betul lah, dia nak bukti tu. Kotor ke apa benda. Redah je lah demi bukti. Woi, koi pisau dia. Wah, mantap. Kita dah jumpa satu bukti. Maknanya, ini bukan kes bunuh diri. Ada orang sembunyikan pisau ni. Tuan, saya nak tanya. Tadi tuan pergi mana? Aku pergi tengok tempat kejadian. Okey, dia pergi tengok tempat kejadian tadi di Detektif Ali ni. Dengan siapa? Nurse hospital ni. Aku syak diorang ada sembunyikan sesuatu. Aku pun rasa macam tu. Oh, dia hantar screenshot dekat pembantu dia lah. Eh, kenapa kot? Ha? Apa kosong? Apa kosong ni? Tadi aku baru mesej dengan dia. Tak, apa benda ni? Apa benda ni? Kosong? Lagipun kan phone tuan ada blok. Macam mana boleh kosong? Apa yang kosong ni? Apa yang kosong? Aku terlepas pandang ke? Mesej tu yang kosong. Aku yang apa dia? Kosong apa dia? Tak nampak ni. Maaf tuan. Tapi memang saya tak usik pun tuan. Aku nak pergi dekat tempat kejadian tadi. Aku rasa nurse tu yang macam tak wujud kot. Aku rasalah, aku rasa. So jom kita tengok. Aku nak pergi dekat tempat kejadian tadi. Aku nak engkau pergi dekat blok C tengok rakaman CCTV. Baik tuan. Apa-apa lapor dekat sini. Faham? So kes ni makin teruk eh jadi. Tuan, macam mana? Jumpa CCTV. Diorang tak bagi guna CCTV. Kenapa? Tak tahu. Mana boleh macam tu? Yalah betul, kita polis kena buat kerja betul-betul. Kita perlukan petunjuk. Apa kata kau pergi curi-curi tengok? Saya cuba. Jadi cubalah. Tuan, dapat? Apa tu? Ada lagi satu.
Siapa tu eh? Apa benda ni? Tuan zaman Safuanzim. Captain Yusof. Dia buat apa kat situ? Terkejutlah aku. Aku ingat ada hantu Food Panda. Iklan. Kita tengok sama-sama iklan ni. Okay. Jangan-jangan Captain Yusof ada kaitan dengan pembunuhan ni. Ish, takut man. Kurang macam tu. Aku dah agak hospital ni macam sesuatu. Diorang ada sembunyikan sesuatu. Tapi kenapa dia perlukan aku untuk siasat kes ni? Kalau diorang tahu apa sebenarnya terjadi? Kenapa dia perlu korang lain kalau sebenarnya diorang dah tahu? Aku nak kontak Captain Yusof sekejap. Kau tunggu. Ya betul, Matt. Okay. Kan ada dua. Ada Detektif Ali dengan Captain Yusof. So, kalau Captain Yusof dah tahu tentang kes ni, kenapa dia nak kena perlukan bantuan Detektif Ali? Kau faham tak? Jadi, tak payah guna bantuan Detektif Ali kalau Captain Yusof ni dah tahu benda-benda apa yang terjadi tu. Kau faham tak? Okay. Captain, balas Captain cepat. Siapa ni? Siapa pula, Mat? Dia tanya siapa pula. Kau ada dekat mana pukul 5 pagi tadi? Rumah. Betul. Kenapa aku nampak kau dekat CCTV pukul 5 pagi kat hospital ni? Jap, siapa ni? Dia tak send number ke? Apa engkau ni? Ali, okey Ali. Oh, Ali. Kau lari dari hospital lagi? Lari daripada hospital? Siapa yang duduk hospital ni? Aku ke? Aku ke siapa? Siapa duduk hospital ni? Dia siasat kes orang bunuh diri kat hospital. Kan? Dah tu. Kau lari dari hospital? Siapa yang lari dari hospital ni? Apa ni? Doktor Adila mana? Maksud kau nurse tu? Phone siapa? Apa ni? Apa benda ni, Captain? Ya, apa benda ni? Kenapa tanya aku benda tu semua? Jap, aku bagi tahu Dr. Adila kau lari lagi. Siapa lari ni? Aku ada... Siapa lari? Wey, siapa lari, Mat? Kau tak bolehlah main lari macam tu. Ambil phone tas siapa punya. Kau tak siap lagi. Pergi balik dekat katil kau. Ni aku Ali. Ya, Ali. Ya, aku tahu kau Ali. Ya, aku pun tahu. Maaf ya, Ali. Aku dah lama tak melawat kau dekat hospital. Ali ni penyakit mental ke? Aku ni ingat siapalah tadi. Aku ingatkan benda ni bercakap dengan aku. Kau faham tak? Aku ni, ha? Kenapa dia bercakap video YouTube ni boleh bercakap dengan aku ke? Seram juga. Okay. Dr. Adila mesej aku dah tadi. Diorang suruh guide cari kau. Cuba cakap kau dekat mana sekarang. Aku dapat satu berita sedih. Kau bunuh kau... Meremang, Mat. Ini meremang. Betul-betul meremang, Mat. Dia bunuh kawan dia. Ke orang yang... yang dia cakap pembantu tadi tu. Yang pembantu tu. Sebenarnya dia bunuh orang tu. Dia ambil handphone orang tu. Lepas tu dia balas sendiri. Kau faham tak? Dia WhatsApp daripada handphone dia. Lepas tu kan bagi kat handphone orang pembantu tu. Pembantu tu kan dah mati. Handphone dia tu dekat si Ali ni. Ali ni pun tulis-tuliskan. Kau faham tak? Dia macam dia message, dia jawab sendiri sebenarnya. Tapi daripada handphone yang lain. Eh, seram, Mat. Okay. Patutlah kau lari. Baliklah, Ali. Meremang, Mat. Ya Allah, meremang. Astagfirullahaladzim. Pisau tu Rudy yang jumpa dulu. Aku yang pergi ambil kadang laporan untuk buat bukti. Yes, Rudy tu yang dia bunuh.
Rudy tu, dia bunuh Rudy. Kau faham tak, Ali ni bunuh Rudy. Lepas tu dia ambil F Rudy yang macam tu. Rudy? Kau jangan main-main dengan aku. Weh, semakin seram weh. Weh, sumpah kepala otak aku dah pusing dah ni. Sendika aku cepat, apa dia? Ya, aku takut. Apa sah dengan semua orang ni? Aku tak gila lah. Kau yang gila. Sabar, Ali. Aku tak boleh sabar dah ni. Aku dah takut ni. Kita orang dah jumpa penawar untuk awak. Raibina, balik ke katil ya. Semua info saya dah bagi dekat Rudy. Thank you, Yusof. Kami dah dapat pesakit baru untuk kajian eksperimen kami. Apa ni? Apa semua ni? Tak, aku tengah fikir balik. Apa benda ni? Sekejap. Siapa yang jahat sebenarnya? Aku rasa Ali yang jahat. Tapi bila tengok Lalas ni, aku rasa macam Ali ni tak jahat. Yang jahatnya Kapten Yusof. Kau faham tak? Dia nak buat eksperimen, jadi dia guna orang lain untuk dalam eksperimen tu. Kau faham tak? Jadi Ali ni sebenarnya mangsa keadaan. Bagi akulah, aku rasa macam tu. Episod kali ni memang power, mate. Episod kali ni memang power. Aku bagi ting. Aku memang bagi ni dekat kisah seram kita ni memang mantap gila. Sumpah, dia macam blown. Faham tak? Dia macam cerita ni memang tak ada kat mana-mana. Maksudnya memang out of the box. Macam memang kali ni memang 5 star aku boleh bagi nak dijadikan cerita macam tu. Memang power. So aku rasa Ali ni sebenarnya mangsa keadaan dan dia ni mangsa eksperimen. Kau faham tak? So Captain Yusof ni yang jahat. Aku rasa lah macam tu. So apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.